Lokasi wisata ini terletak di Nagari Tanjuang Alai, Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Hanya berjarak sekitar 40 menit dari pusat kota Solo. Lokasi wisata alam yang dinamai Lereng Green View ini terletak di ketinggian 1200 mdpl, sehingga berada di kawasan bersuhu dingin dan sejuk. Hamparan Danau Singkara yang dikelilingi oleh Bukit Barisan dan dibentengi Gunung Talang ini membuat lokasi ini menjadi surganya pecinta olahraga para layang dan penikmat wisata alam. Di lokasi ini juga disediakan lokasi camping bagi keluarga pecinta tantangan alam bebas. Hingga saat ini tempat wisata Lereng Green View masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan membentuk kelompok sadar wisata. Para pengunjung pun tidak dipatok biaya masuk untuk berwisata ke lokasi ini. Hanya dengan membayar sekedar uang kebersihan dan parkir, para pengunjung pun sudah bisa menikmati keindahan sunset tenggelam di ufuk barat Danau Singkara dari atas ketinggian 1200 mdpl. Dari Binjai. Kesini wisata atau gimana? Lagi wisata, kebetulan libur akhir tahun. Gimana pendapatnya tentang lokasi ini, Mas? Oh, kalau dilihat sih luar biasa sekali ya pemandangannya. Secara keseluruhan sih bagus pemandangan di sini. Apa aja yang asik di sini, Mas? Itu pemandangannya, lihat. Ini Danau Singkara, bukit-bukit di situ kelihatan. Bagus sih. Kesini wisata sama siapa? Wisata sama papa sama mama, camping gitu. Oh, camping di sini? Iya. Gimana, serunya gimana? Serunya di sini pemandangannya bagus, habis itu banyak angin. Dah, itu aja. Sejuk ya? Iya. Lokasi wisata ini pun mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah Provinsi Sumatera Barat, setelah tempat wisata ini viral di sejumlah media sosial. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Sumatera Barat, lokasi ini cocok sekali menjadi referensi berlibur bersama keluarga di akhir pekan dan libur panjang akhir tahun. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.